laundry kami dilempari. Beredar video dua pria diduga preman datang mengganggu usaha laundry seorang ibu. Videonya viral di media sosial, diunggah salah satunya akun Instagram @andrely_48 Senin 27 Desember 2021. Terlihat dalam postingan itu, si perekam yang diduga pemilik usaha laundry kesal dengan pria berbaju biru. Pria itu datang meminta uang dengan modus pembinaan suatu organisasi. Si ibu pun tak mau membayar dan menyuruh mereka untuk pergi. Namun bukannya pergi, mereka malah datang kembali dan terus meneror. Pada keterangan video dituliskan jika preman-preman ini menakuti pekerja dan mengganggu kenyamanan pelanggan si pemilik laundry. Hari pertama mereka melempari dengan telur dan hari kedua mereka menyiram laundry saya dengan oli, tulis keterangan di video tersebut. Si pengunggah juga mewanti-wanti kepada masyarakat setempat jika melewati Jalan Amal Kecamatan Medan harus berhati-hati saat melihat wajah preman-preman tersebut. Disebutkan pula bahwa aksi preman-preman ini sudah sangat meresahkan warga.